Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Berding Pak. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys tentang mengetahui ciri-ciri murai beres mabung gitu guys. Nah sebenarnya sederhana sekali guys, yaitu ketika murai kita itu beres mabung, itu ciri utamanya kalau menurut Yadi Murai Batu Berding Pam itu pada ekornya guys. Jadi ketika ekor rajanya itu guys, ekor raja itu adalah ekor yang paling panjang tuh guys, sudah rapet guys ya, sudah rapet, sudah maksimal dan tidak renggang lagi gitu guys, itu menandakan bahwa dia sudah selesai mabung. Itu ciri utama guys, karena kita bisa lihat ketika ekor rajanya itu belum rapet, artinya itu masih ada kemungkinannya ekornya masih mau panjang gitu guys. Nah tetapi kalau memang sudah rapet guys ya, seperti yang dilihat ini guys ya, ini artinya dia sudah selesai mabungnya gitu guys. Nah alhamdulillah ini adalah murai ekor panjang ya, kurang lebih sekitar 20-an senti gitu guys, ekor panjangnya sudah maksimal dan ini sudah mulai siap kita persiapkan untuk kontes gitu guys. Nah mudah-mudahan ini bisa bagus ya guys ya, hasilnya seperti ini, dan kita akan lihat nanti perkembangan selanjutnya guys. Nah ini murai tra prestasi, tra mega mendung ya guys ya, rimba sakti nomor ring 2 guys. Itu guys ya, informasinya sangat simpel kalau untuk mengetahui ciri khas murai apakah sudah selesai mabung atau belum gitu guys. Oke guys, jangan lupa nih dibantu ya, subscribe, komen, lonceng, like and share. Salam sukses.